kula iki eling dhewe Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair yen mesti di desa binaan. Kula ngantos sakniki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu yang perintahnya. Ngaji ora kudu pinter, sementing ketok napa? Pinter. Saya kok dokter Wawan, sementing kelabinan putih koyo sehat. Nah, kiai yang serbanan sik ketok. Koyo lungguh enteni ben ketok khusyuk wis. Kula terangno nggih, niki penting sangat. Sampeyan tak bedheki wis jawab ae keliru lah gak apa-apa. Mancen apik keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinane sama lho gak sing umum ya sing umum Iqra kan Iqra al-Alaq ya. Pertanyaannya itu begini sebelum Nabi niku angsal Iqra niku rampun sholat terus setelah Iqra kan ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir ku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo sholat. Nggih, klambi kudu suci kudu mergo nggih napa? Nah, pertanyaannya salat ku rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, iku gak mungkin secara faktual. Iso wae secara faktual iku Fatihah, buktine wis ana salat. Nggih lagi mikir to. Ya mencer ya, mergo ya lagi ngaji. Lah urung pati pinter sepray rong taun ora goblok meneh. Jadi nafas kok kenapa goblok fry rong tahun ni kok bawa marah-marah itu. Sementing ben ana sing disalah no, apa? Urip butuh ana sing disalah no. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok nak kagian kiriman? Kenapa goblok? Kagian duit malah ni goblok. Jadi butuh urip butuh apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngebarno aku. Itu jadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane error roteku. Dadi urip butuh harus sing disalahno, yo. Tapi ngene iku pecundang, Mas, terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak bekerja ker. Keliru wae wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarekat sepakat awal ono Islam, itu awal ono sholat. Sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali ngelibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Kita lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Gue malah rayu sodan. Sana gue pengumuman. Pakai masker, jaga kesehatan. Iki ayu macam-macam, ana sing alim, ana sing tukang gawe napa? Pengumuman. Ana sing payune beda ana wong mati, wis macam-macam. Tawadhu. Ini rasa dongakno ya rugi dongakno iki angel. Sing kok entuk dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu dungo terus ya oleh, jarang dungo ya oleh. Tapi nak sing jarang dungo niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ono ulama jenis Sufyan As-Sauri ku jarang dungo. Mulang ya senengane. Mergo dekne wis iktifa ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dungane Nabi. Mergo Nabi nganti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing gendene aku mesti entuk rahmat Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mampe nangis sebab aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine ke donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane kanjenengan. Mulang sing bener orang umum-umum notok koyo Hamdan mega. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ana order. Mulang anggar jame tambah eling jatahe tambah. Mulang apa dano niku? Iku mergawe ora mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang.
mulang kok bareng jamnya ditambah eling nak jatahnya tambah bareng ngerti sertifikasi ini turun kok tetep padahal ada sertifikasi yuk kalau saya buatin gajol ngeliat gajol kamdani kalau saya eling dewe bahamu nanggur mulang wahab gak katus kulo saat ini mulangnya tuwenanan. Jadi bahamu ini gue ngafaroi bidato ini dewe bahamu buatin dewe kulo mulang tenan yang ini iki swargo ke orang-orang santri sing bayar dato itu orang-orang sing bayar mesti ya mulang ya muka-muka diganjar tapi cara pengiran ngajar sudah alasan gue sentuh amplop maksudnya cara pengiran ngajar masih dua alasan tidak kalau kalau mulang ngerti ini rada diganjar pengiran buang kune semulang saya ngurung-ngurung hamdan ini terus gak roha ikhya ini misalnya aku teko terlambat ya salah lu sing mulang kok ijek salah ku saya amene kok suruh rawuh piye ribet nyung ganjarane gedhe ya mulang ana loro ni dhewe mun dhewe guru-guru ana mulang tenanan ning entri sini mulang tenanan fi dunya wal akhirah ana mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga tapi sifatnya muga-muga apa mergo pangeran dhe alasan ra ganjar lho apa wis nyorek ngono kok dokter ya podo fal novel podo ya podo kabeh maksudnya ini coba terus dokter ngerasa kemulir dokter ya podo nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan dunya ana sing ikhlas ya ana hitungane maksudnya pangeran ora kena dibodoni podo kabeh semua sistem dunia ya sama tapi sing tak opah ya ape daripada ning omah diamuk bojo ikhlas tapi bikin ketidakstabilan kowe ikhlas ning omah geger kan ora entuk apa-apa. Mulan di konco kiai neng Indramayu kisah nyata. Pak bah aku latihan kiai, aku tahu dan guling. Sepeda mau tak cekli amplop, agar amplop ijek selamat. Tak tahu kau ilmu kiai kok gak ikhlas. Ikhlas sih ikhlas pak bah. Tapi piye carane mulai rago popo. Maksudnya oleh terang no fujune itu piye. Ya terang no wae sepeda guling amplop hilang. Tetap salah. Ya tapi mau ngomong aja, kayak tersinggung ya muka-muka. Sementing itu Qurannya ngoten ya, napa? Ya kau mitabiul mursalin, mursalin sopo itabiu malayas alukum ajr. Jadi takrife rasul tuh banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul malayas alukum ajr. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is guling-gulingan. Mulane iki sing is guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, ku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis mbok iku dhewe sing roh lah. Maksudnya iki ngomong hak tapi ya rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati di sangu maksudnya, ngono tok tujuan kuwi. Lu kulon punya desa binaan teng Sragen teng Mudi itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ampiri. Tanpa ngundang ya ora janjian gua anger teko. Ayo ngaji ya sedo ngaji. Enggak janjian, enggak ada, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula njenengan yang keramat lha ya kaya sing ngaji meskipun ora janjian. Nek wong ora keramat iku publikasi nganti mati, urip matine urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklanno ning TV lah enggak ngangkat. Iso. Iya, ya. Kandulan. Ya kita akan dani ya, jadi mulang sing untuk baji ku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya untuk iso fidunya hasanah hasanah, ya kok kaji tugas ngeten itu kaji tugas untuk gaji, ya kudu syukur fidunya hasanah, fil akhirati hasanah tapi ya beda sampai kaji sing adol tegal, maksud pangeran bukan madakno gak iso ngarepe pangeran, gusti kula ya kaji tapi kita tenaga musim untuk piro, digang doso terus kita, kok ya kaji? Enggak, kita tegal kula kadol wadus kuru kula gak kadol pitik kula jik melayu, kula cekel gusti gak mayoran, gak syukuran kira-kira podo gak kaji kadol sampai kaji untuk, gak jawab ya? Cucu. Gak jawab ya? Ya beda, ngurah podo kok di padahal tapi sing tugas ya apa misalnya rana sing tugas, sing kaji sing adol tegal ya rana dalane paham ya? Sampai moro Mekah marah kliru neng syarek Abi Jahal malah repot kan.
dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh, misale tugase 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misale tugase kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong kan Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing rayu, ra sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku, tapi ya tetep ra ngerasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sudah kono aku ya tugas di luar kewajiban gue ngiling-ngiling faktor perintahnya penge cukup apa tugas jam 8 sampai jam 4 bareng jam 8 pas melaku-melaku neng mall ono wong tersesat ora jamku. Oh bocah kok ora bakat ahli swarga bro. Dong ya iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be maksud ini kan bulan apa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik ta apik sing elek rondo rapati elek wis nek apik kaboten yo eleke dikurangi no. Lah tak warai ini jazae Mbah Mun. Aku nak mulang ngene iki hak koyo ning swarga, mulang Wahab pas. Mergo mulang ngene iki ra entuk apa-apa. Lah aku pidhato iku ora rondo merga. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue gawe pondok, tak gue ngrumat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong ra jelas-jelas ngene iki. Muurun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ngono to. Serapati paham pokoknya aku rame-rame no. Ya tak pari mereka ya pas aku isi iling kalau Mbah Mun dalil ya kau mittabi'ul mursalin ku ittabi'u malai salukum anjur padahal ma'ana rusul rusul itu punya definisi banyak yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril orang yang dapat kitab suci orang itu definisi rusul tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah ya definisi rusul itu kan kata misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu enggak bakas itu semua. Sing dibahas apa? Ittabi'u malai salikum aja. Fa'al, rungokno fa'al, bapak rak rungokno, aku nanti terang. Jadi definisi Rasul, sing enggak jaluk. Opa. Untungnya definisi dokter rangono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho, niku Rasul Gusti, karena Rasul kudu maksum, kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngilah-ngilah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngilah napa? Tapi kecuali kula iki eling dhewe Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kula ngantos sak niki niku teng Jogja nggih. Ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan iku perintahe pangeran, napa? Guiling-gilingan iku sing perintahe ya dan ya, jadi nak duit tugas di madrasah, sing jam tambah, kue untuk tambah ya apa-apa. Tapi nambah jam sing di luar, gak apa. Di luar jam, terus aja harap-harap. Engkau nangkas masjid buat tarif. Mulai masjid kau kodo takmir. Kau lagi sering ditakuti wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Di sangoni ngaji duit takmir wasal apa boten. Kau tak kau aneh mau pedet, tak tak kau ilah. Kau kaji sugah tak kaji melarat, kaji sugah. Nak wakofe kanggo bangunan, gak oleh disangkut no kiai. Tapi nak wakofe gue kemaslahatan masjid, oleh disangkut no kiai. Maslahatnya masjid gue nak ono, nabo, pengajian. Nak kepen orang khilaf, orang usah tafsir, sangoni kiai ni om. Kau kepengen kanggo duit kas masjid kan berdua murah kalah ngah. Kok malah bahamu lagi lah takut daripada ngomong di kesempatan ngamuk ayo mendingan lo ya kan misalnya ono masjid lagi dibangun kira-kira entek 200 juta semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta jebule kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu kira-kira sampean ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi kebetulan kiai ini nyuwun sewu mlete atau tidak sesuai definisinya misalnya kiai ini NO, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Jebule kiai ini Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis? Gak jawab ya jujur we. Kira-kira. Ikhlas di dienggo keran apa dienggo? Ndak jawab, wis. Jawab dan. Betul. Ndak ikhlas betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon.
Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo anggere go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo kran, dienggo keramik. Jupule yo pengajian akbar, go podium tok misalnya, podium tok piro sing mewah piro ten? Gangsal juta. 20. 20 jupule wong ape wudu ra ono krane, Beb. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama dik 20 juta iku nggo iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rodok drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rodok drengki. Sing setuju nyep gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kene mleh di drengki mek nyepelekno hukum. Biasane ngono ku manusa. Sing cenderung adil iku rodok drengki. Muangkel nek nembalek untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Jadi angger hukum mesti bena huma. Isu-isu pangeran ge hukum mimbeni damin, mimbeni farsiw wa damin. Hukum iku mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno. Sing munamuni haram rodok drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan kholison saikholisari. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misale ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Iku kan kebutuhane wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene-ngene iki nggo nyangoni hamdani kok nyanyi apa? Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya, iku ya saleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah kran, jatah. Jebule mbok pengajian kalong 50 juta. Muk perkara nekno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul, dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan, bar mangan bontot. Waduh, nganggo duwe kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno ya hukum itu mau mimbeni farsim wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal wong wakofe ku lilit bina walit toharo kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye dan piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimbeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirno labanan khalison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian yo repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran thaharo suci yo. Repot. Kayak ngaji ini lho. Ngaji ini halal atau haram? Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo, wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Nak ra wong ngedok kewajiban ora ono. Sa'iqal li syaribin. Ya eling-eling, jadi hukum iku antarane, ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci kuwi ya disalahno pengiran. Mergo wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Lah niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule nggo pengajian akbar dienggo podium. Wis ngono kiai iku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula nak kiai sendiri laporan Gus masjid kula Gus. Rian tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharamno. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah sakniki dienggo ngoten niku. Bar. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi kran. Wong kula sering ketemu tiang mboten nate itikaf tak takok iku ora tau itikaf kena apa. Kula nyumbang keramik Gus. Keramik kula sampun itikaf. Jadi bayangannya itu orang nyangoni mubalek tapi enggak keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kalau misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ra urip nak gak ono pengajian.
Yus ngono hukum iku mimbeni farsi wadamin kudu nglahirna labanan khalis. Jadi senine ngelola hukum iku kena farsin yo najis, kena damin yo najis, mesti ora bener kudu nglahirna labanan. Kaya ngelola wong wedok. Wong saleh ngeduwe wong wedok iku yo apik. Mergo para wong wedok fitnah, mun iman-iman sak hamdani ngono ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kaya disalahno pangeran. Gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al i'rad an ta'limihinna juga la i'rad an irsadina. Dadi repote ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni nek. Kowe i'rad an nisa, alasanem firaron minal fitnah wa apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsa dihina, berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum iku ora nganan yo ora ngiri kudu labanan khalisan. Dong ya. Kowe yang pejabat yo padha, kowe parek pejabat engko nang toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok yo ngrepot yo Islam. Parek kowe men proposal wae. Yus ngono iki kira guys, wis do tuwa to paham to, maksude nggih tengah teng. Dong ya. Dong to. Wis cerdas-cerdas. Mulane kula niku temu mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani Kang Ali terus semua. Merko ono wis kiai, misalnya tak nderekna aku terus masuk kiai kok nggawa sandal, gawa notas kan yo kapan dadi kiai. Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Ita itu kayak kiai dewe. Iku sok ngono lah kowe iki. Dong ya. Mangel temen rong kowe. Mulane Quran niku Jamiul Kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Iku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum mim baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisan. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi ya disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Salahno wong gak gelem bina pejabat, jule di ketemu kiai sing fahami beda. Yo repot iki disalahno pangeran. Wong njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over terus eling musala banceng. Pertama sumbangane gue musala aja apik. Wis-wis sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini buatan nyindir hukum guys, ini mukharram. Ya noto niat. Hijrah. Hijrah.